Touching the Truth. Oke, jadi kali ini kita bakal ngeliat nih awakeningnya dari Kakashi. Saya aja kaget loh, ternyata Kakashi itu sudah ada awakeningnya loh. Nggak tahu sih apakah sudah lama atau baru aja. Kalau begitu kita lihat-lihat dulu nih skill Kakashi yang dulu. Menyebabkan kerusakan Kakashi damage. Ya benar bisa bilang Kakashi ini kan biasa-biasa aja dulu itu. Tapi kita lihat nanti pas dia jadi awaken itu bagaimana. Damage-nya nih damage dan ngasih itu ada penyerangan, jump kerusakan, anjing ninja pelacak. Kalau ini jutsu buatan sendiri, turun kilat dari langit. Tak terkalahkan adalah kekuatan unik dari Hatake, Kakashi, dan Uchikuno. Ini adalah sangat kuat, jutsu ruang waktu menyebabkan kerusakan cakra. Wow, jadi ini dapat merusak cakra, damage skill 4-nya juga. Salah satu titik-titik mata, saingan Kakashi transfer ke Obito. Tim cakra damage, beneran menurut saya sih skill-skillnya kalau belum awakening ini biasa-biasa aja. Kalau begitu kita coba nih, kita lihat saat skill di mana dulu Kakashi-nya itu masih belum awakening. Kita coba direndah dulu karena upgrade-annya menyesuaikan upgrade-an. Mana Kakashi? Kakashi Hatake. Lah, oh ini dia. Oke, kita lihat nih skill dari Hatake sebelum awakening. Kita lihat ya. Ngeluarin ayam biasa, ayam yang ngeluarin anjing seperti biasa. Boom. Mengeluarkan petir. Kita lihat ultinya. Boom. Rai kiri, Chidori. Dan mendapatkan damage 4000. Saringannya damage lebih kenceng. Dan dia menghilang dan tak bisa bangkit kah? Oh, enggak muncul. Dikira hilang, muncul lagi. Yuk kita langsung nih, kita lihat skillnya. Saringan, damage-nya Chidori. Kita lihat ngeluarin ayam. Boom. Saringan, ulti. Boom. Langsung kena 2, cuman nggak terlalu terasa, langsung mati karena Sharingan skillnya. One by one situation bersama Sasuke. Dengan keluaran lempar-lempar palu, tapi kita di ulti dulu Sasuke duluan. Inilah skill yang dimana saat Kakashi belum awakening. Oke, kalau begitu langsung saja nih kita ke elite paling akhir dan menggunakan awakening Kakashi. Seperti biasa kita bakal menggunakan Kakashi punya orang, karena kita tak punya. Oke, ini kita Kakashi Hatake. Di mana kau berada? Aku menunggumu. Oh, ini dia. Hiweko kami. Saya izin pinjam dulu ya. Kita lihat nih skill dari Kakashi. Oh, ini dia masih biasa. Oh, anjingnya itu bisa lebih kuat loh. Damage-nya itu bisa lebih kenceng ya namanya juga. Bisa lightning dong tanpa ulti. Nah, ini karena saya sudah tahu ultinya bagaimana. Lihat kali ini ultinya. Boom. Boom. Susah mau nyerata. GG parah. Kayak bisa lihat, saya juga kaget loh. Ultinya ditransform menjadi Susanoo asli, keren parah. Apalagi skillnya jadi skill Chidori-nya lebih mengerikan gitu. Kalian lihat ya Susanoo. Boom. Langsung separuh semua. Saringannya 6000. Boom, bener loh. Chidori-nya pedes parah, 13.000. Chidori-nya itu pedes parah sekarang. Jadi sangat sakit Chidori-nya. Oh, kita one sister Shibashian melawan Jetsu Black. Tapi dia physical immune, jadi kita harus ngeluarin skill. Oh, 12.000. Cuman ya begitu. Masih belum KO. Dan juga kalau Sharingan menghilang dalam waktu sebentar. Oke, ini langsung kita ulti. Situation, boom. Ahli, pas dia ngulti, matanya berubah loh. Keren. Di stun sama the dog. Chidori. Boom. Beneran Chidorinya sakit parah. Langsung ulti. Nih Chidorinya itu loh. Beneran. Pedih. The dog. Wah. KO. Rai kiri. Wah, kita dikasih tidur. Kita bisa ulti. Boom. Beneran saya kaget loh. Ultinya Kakashi ini. GG. Kita coba kombokan ya. Kakashi sama. Jadi kita coba nih. Dimana orang-orang yang bisa dibilang ngeluarin Susanoo nih. Kita coba ya. Orang-orang yang bisa mengeluarkan Susanoo. Set.
sambil ini ultinya bisa. Yuk kita sekali-sekali, kita coba yang full Susanoo keluar nih. Ada lagi gaya Sasuke, Itachi-nya gak bisa masih. Itachi-nya bukan Susanoo sih sayang. Ya udah kita pakai dah 4 aja deh yang bisa ngeluarin Susanoo. Kalau yang Madara sekarang juga gak bisa Susanoo. Eh, Madara bisa Susanoo ya? Sudah ada nih saya ambil nih. Oke Kakashi ini dia. Hei Kikami lagi, udah gak ada lagi, udah pakai 4 ini aja. Kira-kira kan 4 ini aja lagi yang bisa dibilang ngeluarin Susanoo gitu. Kakashi, Sasuke ngeluarin duluan. Madara ngeluarin walaupun hanya tangannya doang. Sisui dan nanti keluar pasti udah bisa bilang pas ulti. Boom! Asli rata-rata nih. Rata. Ini kita lihat nih, dua Susanoo bersama. Boom! Boom! Tapi Susanoo-nya Kakashi ya gitu, gak lama. Gak usah kita ulti. Kak, Sasuke gak usah kita ulti. Jangan-jangan kita simpan. Nah, ini dia. Kita coba 3. 2 nih. Ini Susanoo. Ini Susanoo. Lalu ini lagi Susanoo. Aduh, Sisuinya telat. Susanoo. Ayo kita pencet spam. Susanoo lagi. Green Susanoo. Purple Susanoo. And blue Susanoo. Ya kan? Mantap. Kita lihat damage paling GG. Oke, ternyata Kakashi walaupun daya saingnya Sasuke kalah, tapi nggak saya kasih ulti lah tadi. Apalagi kalau kasih ulti. Sasuke ini memang GG. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Jangan lupa subs dan jangan lupa like. Terima kasih. Kalau nggak suka, silahkan di like juga. Terima kasih.